Ini jam 2 lewat 15 menit waktu Madinah. Saya kira Hadi masih tidur, jadi ayahnya dan kakaknya yang coba masuk ke Masjid Nabawi untuk masuk Raudhah. Alhamdulillah tadi cukup lancar, mudah, cepat masuk Raudhah. Sholat berapa rakaat tadi? 7 rakaat atau 8 apa 9 rakaat tadi termasuk witir. Ini agak sepi, jadi kalau memang mau ke Raudhah tipnya ya mau coba sekitar jam 1 sampai 2 itu. Kemarin kita berangkat dari hotel, sekitar 15 menit dari hotel itu kan berangkat jam 2, lancar. Ini tadi coba jam setengah 2, lebih lancar lagi. Mungkin kalau jam 1 mungkin lancar juga kali, tapi pada prinsipnya sekitar jam 1 sampai jam 2 itu masuk Raudhah sangat lancar. Kalau terdapat antrian paling satu kelompok masuk, itu langsung masuk. Kemarin malah tanpa buka tutup, jadi datang langsung masuk, langsung sholat sebentar, langsung keluar. Kemarin dapat sholat 6 rakaat, witirnya saya pindah ke bukan di Raudhah. Jadi memang kalau mau ke mana, mau ke Raudhah disarankan jam 1 jam 2. Masih agak sepi. Itu ada dari mungkin backpackeran itu pada tidur di sini. Agak banyak juga backpackeran yang tidur-tidur di pelataran ini. Ada ibu bawa anaknya. Mulai pada datang ini. Tapi yang pada pulang juga banyak, mungkin seperti kita kali berangkat jam 1 pagi, tadi jam setengah 2 sholat sebentar, antriannya sebentar langsung pulang. Itu tips untuk masuk ke Raudhah dengan mudah, cepat. Di dalamnya disarankan kalau masuk Raudhah itu kan mau masuk kan ada beberapa baris tuh, biar sholatnya nyaman mungkin ambil baris paling kanan. Kalau ada 3 baris berarti ambil yang kanan atau tengah, jangan ambil yang paling kiri. Kalau yang paling kiri nanti kita dapat posisinya tuh di paling kiri, jadi di paling kiri kita ngadep ke masuk, kita sholatnya kan langsung menghadap ke kanan. Nah nanti di khawatirnya di depan kita itu menjadi tempat untuk lalu lalang orang, takut keinjak kepalanya, tangannya, itu bahkan kita dilompati itu kalau ada yang nggak sabar. Tapi yang jelas di depannya itu buat lalu kita sholat, tapi depannya buat lalu lalang orang kan nggak nyaman, mengganggu kesukaan kita itu. Jadi kalau ada 3 antrian ambil yang tengah, kalau ada 4 ambil nomor 2 dari kanan. Itu selamat umroh, selamat haji, selamat mendapatkan tempat terbaik di posisi sholat di Raudhah. Demikian dari Sakira HD yang kali ini mencoba ngasih tips untuk bisa masuk Raudhah dengan nyaman. Dadah, Sakira HD ini masih tidur, jadi ayahnya aja nih yang coba report. Demikian cukup saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.